Berikutnya saudara menjawab pertanyaan apakah Gerindra menjalin komunikasi dengan partai lain di luar koalisi. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut menjalin komunikasi dengan semua partai politik. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad angkat bicara soal perkembangan komunikasinya dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dasko berkata, komunikasi dengan partai politik lain berlangsung lancar meskipun tidak bisa menyampaikan hasilnya saat ini. Hasil komunikasi dengan partai politik di luar koalisi akan disampaikan setelah proses sengketa Pilpres 2024 di MK selesai. Saya rasa kalau komunikasi dengan lintas partai, kita semua lakukan komunikasi, tidak hanya dengan PKB. Ya nanti mungkin tunggu waktunya kita akan sampaikan di media, mungkin setelah MK nanti demikian. Tapi sinyalnya positif nggak, Kang Dasko? Iya, semua sinyal komunikasi pasti positif, nggak ada yang negatif. Sementara itu, Ketua Umum PKB sekaligus Cawapres Pemilu 2024 Muhaimin Iskandar mengaku tidak akan menjalin komunikasi politik di momen Idul Fitri ini. Termasuk dengan Capres peraih suara terbanyak pemilu 2024 Prabowo Subianto. Caimin menyebut komunikasi politik akan dilakukan setelah sidang sengketa hasil Pilpres di MK telah selesai. Pokoknya saya dan PKB konsentrasi untuk menunggu hasil keputusan MK. Sehingga sejak MK kita gelar, kita tidak melakukan pertemuan dengan siapapun, tidak melakukan komunikasi politik dengan siapapun, sampai benar-benar perjuangan di MK tuntas.